Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku sekarang mau share ke kalian tips mencerahkan tubuh ala aku. Jadi banyak banget sebenarnya yang salfok, yang request, yang nanya tentang gimana caranya mencerahkan tubuh. Tips dari aku, katanya aku tuh cerah banget kulitnya menurut kalian. Nah, makanya aku bakal share di sini. Tapi sebelumnya, subscribe YouTube aku dulu dan like video ini. Thank you. Biar aku lebih semangat buat video, oke? Nah, langsung tanpa berbasa-basi, aku mau memberikan tips ke kalian, tapi aku mau merubah persepsi kalian dulu nih tentang cantik adalah putih, putih adalah cantik. Karena menurut aku cantik itu relatif. Mungkin itu kata-kata yang kayak basi banget, tapi memang benar ketika kalian sudah mencintai diri kalian, ketika kalian sudah tahu kelebihan apa yang kalian punya, itu tuh bakal menjadi cantik. Jadi jangan berpikir bahwa cantik itu putih, mulus, bersih, kurus, terus apalagi ya, apa segala macam. Karena setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing, punya cara cantik dia masing-masing, punya kelebihan dari dalam atau luar masing-masing, attitude yang baik segala macam. Jadi cantik tuh enggak dinilai semata-mata hanya dari fisik aja gitu kan. Oke, langsung aja. Jadi tips yang pertama dari aku adalah banyak-banyak minum air putih, minimal 8 gelas per hari. Itu ya minimal. Kenapa sih kok harus banyak minum air putih? Tolong kalian jangan menganggap remeh, menganggap enteng tentang air putih, karena itu tuh penting banget untuk tubuh kita. Karena ketika kita kekurangan minum atau air putih, itu tuh bakal bikin dehidrasi, kita lemes, kita kurang seger gitu, gak fresh gitu ya mukanya. Dan itu bikin kulit kita juga gak bagus. Makanya kalian tuh harus sering-sering minum air putih. Karena dulu juga aku tuh gak begitu suka sama air putih, tapi ketika aku tahu kalau air putih ini sangat penting, jadi aku kemana-mana air putih aja mbak gitu. Air putih aja mbak gitu. Jadi gak beli-beli soft drink ataupun minuman-minuman yang lain, kayak paling jus doang gitu. Terus tips yang kedua yaitu kalian harus banyak-banyak makan buah dan sayur. Gak bisa bilang gak suka, karena itu tuh penting banget, apalagi buah ya. Buah itu bagus banget untuk tubuh, untuk sistem pencernaan. Jadi kalau kalian bilang gak suka buah dan sayur tuh, please, please banget jangan sampai. Karena itu fatal menurut aku. Ketika kalian gak suka buah dan sayur, tubuh kalian terus kurang banget dong akan serat dan nutrisi si buah dan sayur itu, dan vitamin-vitamin yang berada di buah dan sayur itu. Jadi jangan sampai ya kalian gak suka buah dan sayur. Kalian harus suka, dan kalian harus sering-sering makan buah sayur tiap hari kalau bisa gitu. Nah, tips yang ketiga dari aku tuh pribadi yang sering banget minum kolagen. Mau kolagen jelly kayak, mau kolagen yang minuman. Karena itu kolagen bagus banget untuk mencerahkan tubuh gitu. Dan fungsinya tuh banyak banget emang untuk kulit. Itu tuh bisa kalian beli dimanapun si kolagen ini. Tapi pastikan kolagen yang aman, yang berBPOM gitu. Kolagen tuh sebenarnya rasanya enak banget. Juga nggak begitu mahal menurut aku kalau dibeli. Worth it lah dengan hasil yang kita dapat kalau kita konsumsi si kolagen ini. Terus juga aku tuh sering banget konsumsi vitamin E kayak Natur E gitu. Dan itu yang paling sering aku konsumsi sih. Sehari tuh aku pasti minum si Natur E ini. Karena itu memang bagus banget buat kulit. Jadi bikin kulit tuh kenyal, terus juga cerah, terus juga menghilangkan bintik-bintik hitam, terus gak bikin kulit kita kusam. Pokoknya manfaatnya tuh banyak banget sih vitamin E ini. Jadi memang kalau misalkan kalian pengen cerah kulitnya, harus banyak berjuang. Harus banyak mengesampingkan ego kalian tentang air minum, tentang buah sayur kalau gak suka gitu kan. Karena memang mendapatkan kulit yang cerah itu gak mudah menurut aku. Dan merawat kulit menjadi kulit yang sehat itu juga bukan hal yang mudah. Terus kalau misalkan produk yang aku pakai, kalian kalau follow Instagram aku pasti tahu, yaitu aku pakai produk dari Scarlett. Kenapa aku memilih produk dari Scarlett? Sebelumnya aku tuh gak tahu banget tentang si Scarlett ini bagus sebagus itu gitu buat tubuh. Tapi ketika aku beli dan cobain, karena banyak banget yang bilang itu bagus, terus aku beli dan ternyata memang bagus banget. Aku juga di sini udah sengaja beli produk Scarlett untuk dikasih unjuk ke kalian. Jadi ada 3 produk dari Scarlett yang wajib banget aku pakai, dan itu yang membuat kulit aku jadi lebih cerah dari sebelumnya. Cerah, tambah cerah, tambah cerah, kayak gitu. Nah, produk yang pertama itu adalah Body Scrub Scarlett. Ini nih.
si body scrub ini menurut aku bagus banget karena dia teksturnya juga butiran-butirannya tuh nggak terlalu yang menyakiti tubuh gitu, kayak pas. Ini aku aplikasiin ya ke tangan nih kayak gini. Ini wanginya romansa, sewangi itu dia tuh. Nah, aku juga punya tips ke kalian, kalau kalian mau pakai scrub merek apapun itu, tolong kalian aplikasikannya itu memutar gini loh, gini. Jadi semua kotoran itu terangkat, kayak muter-putar-putar gitu ya nih. Muter-putar-putar ke arah sini gitu. Jangan digosok-gosok gitu. Mungkin bagi kalian itu bakal mengangkat kotoran, tapi itu bisa berakibat iritasi kulit, malah jadi merah, bukan cerah. Nah, ini tuh menurut aku penting banget si body scrub ini untuk mencerahkan. Karena ketika emang si kotoran di tubuh kita nggak bisa diangkat sama sabun, ini wajib banget diangkat sama si scrub ini. Jadi yang mengangkat kotoran kita tuh selain sabun tuh pasti scrub gitu. Aku pakainya itu seminggu 3 kali dan selalu sebelum badan aku basah. Jadi diaplikasikannya itu pas emang lagi kering kayak gini, kering kerontang kan. Langsung kita gosok memutar semua tubuh, terus diamkan 3 menit lalu bilas. Ini harganya itu kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah sih, emang 75.000. Semua produk Skarot itu harganya 75.000, tapi kalau misalkan kalian beli 5 itu bakal ada diskon gitu, jadi harganya 300.000, jadi per produk cuma 60.000 gitu. Kok aku jadi kayak promosi? Tapi aku emang mau ngasih info juga sambil ngasih tau harga ke kalian tuh. Lihat deh, bakal lebih cerah gitu kan, meskipun dia tuh emang belum dibilas, tapi efeknya langsung instant brightening gitu. Memang Scarlet tuh dia kebagusannya adalah instant brightening semua produknya, jadi memang bagus banget. Terus dia itu mengandung vitamin E dan glutathione di semua produknya. Itu kan emang bagus banget kan untuk mencerahkan. Jadi udah mengandung dua kewajiban yang harus dalam produk untuk pencerah gitu. Produk yang kedua aku pakai yaitu ini Brightening Shower Scrub dari Scarlett. Kalau favorit aku yang pomegranate. Kenapa sih aku suka ini? Karena ini tuh menurut aku kayak manis gitu loh. Dia kayak wangi-wangi permen karet gitu, si pomegranate ini. Jadi wanginya tuh manis banget, kayak kecewean banget, girly banget. Kalau kalian tipikal yang suka-suka wangi vanila, terus wangi buah, wangi yang manis banget gitu, cocok yang pomegranate. Tapi karena aku mau memberitahu juga ke kalian, dia tuh variannya ada banyak dan aku beli beberapa varian buat kasih unjuk ke kalian, spesial untuk kalian guys. Nah, aku beli yang varian mango dan cucumber. Ini dua produk juga menurut aku wanginya enak, tapi gak seenak pomegranate gitu. Jadi aku paling suka memang yang pomegranate. Kalau nanya ke aku, kak itu kan produknya cair gitu kan, terus cuman kayak plastik doang, emang gak bececer pas pengiriman gitu? Jawabannya adalah enggak, sama sekali gak bececer. Karena lihat, dia itu benar-benar safety, bubble wrapnya tebal banget, kayak berlapis-lapis, gak mungkin bececer, gak mungkin tumpah, pecah, segala macam. Dan kalau kalian mau beli produk Scarlett itu, pastiin kalian belinya tuh memang di laman resmi Scarlett Whitening. Jangan sampai kalian beli produk Scarlett itu karena murah, belinya di mana gitu, takutnya itu tuh isinya bukan pure Scarlett, ngerti gak sih? Karena ada beberapa orang juga yang merasa gak ada efeknya pakai Scarlett, tapi aku aja sangat signifikan efeknya di aku. Karena aku pakai Scarlett itu udah 9 bulan, jadi memang benar-benar udah tok gitu pakai Scarlett aku tuh. Memang bagus banget. Oh ya, by the way, kalau misalkannya mango ini wanginya kayak mangga banget. Mungkin kalian yang suka sama buah gitu, berbuahan yang benar-benar pure buah, yang ini wanginya cocok. Terus yang cucumber ini lebih ke wangi apa ya, menenangkan gitu loh, bikin kita relax karena wangi cucumber. Terus abis aku pakai brightening shower scrubnya, aku langsung pakai ini. Ini adalah brightening body lotion. Brightening body lotion si Scarlett ini ada 3 varian kalau nggak salah. Ini ada yang paling baru, charming. Terus juga ada yang romansa, ada juga yang fantasia. Dan 3-3-nya aku udah cobain. Paling suka ternyata aku sama charming. Meski aku suka juga sama yang romansa. Ini aku beli juga untuk ngasih unjuk ke kalian. Jadi nggak cuman ngomong doang gitu. Jadi emang ada produknya. Nah, si romansa ini wanginya menurut aku mirip sama si body scrub, dia manis gitu, wanginya kayak wangi-wangi bunga gitu. Nah, kalau misalkan si Charming ini percis banget wanginya sama parfum baccarat. Dan ini bukan cuman percis doang, tapi memang
sesama itu wanginya. Mungkin kalian yang punya parfum baccarat juga bakal ngerasa kayak, gila ini mirip banget versi affordable, versi lotion gitu kan. Ini instant brightening, jadi pas dipakai langsung cerah gitu. Aku biasanya mengaplikasikannya ini ke semua tubuh aku, bahkan kayak leher juga pakai biar gak belang. Cuman ya kalian ke bagian-bagian yang pengen dicerahkan aja. Nih ya, instant brighteningnya benar-benar instant brightening. Instant brightening. Beda banget kan? Ini yang pakai, ini yang enggak. Jadi memang efek mencerahkannya bagus banget. Terus kalau misalkan kalian ada yang bilang, "Kak, aku enggak secerah kakak ah kalau pakai Scarlett gitu." Tolong, tolong harap bersabar. Karena aku pakai Scarlett juga itu 9 bulan loh guys, sama bulan ini gitu. Jadi enggak langsung tiba-tiba cerah permanen gitu, enggak mungkin. Karena enggak mungkin semua produk itu kalau kita pakai cuma sebulan dua bulan langsung kelihatan tiba-tiba cerah aja gitu, enggak mungkin. Jadi kalian tuh harus pakai memang terus-terusan gitu sampai kalian mendapatkan kulit yang kalian mau, warna kulitnya. Sebenarnya yang penting tuh bukan putih ya guys, tapi yang penting itu adalah cerah dan bersih. Jadi kulit kalian tuh mendapatkan cerah dan bersihnya, udah gitu kayak sehat gitu loh, terus moist juga. Nah, untuk produk-produk Scarlett, aku tuh merasa kalau body lotionnya tuh nggak lengket gitu loh. Karena dari beberapa body lotion yang instant brightening, body lotionnya tuh kayak apa ya, kalau diginiin tuh kayak nempel gitu ke tanganku. Ini enggak, jadi dia kayak udah aja nggak pakai apa-apa, bener-bener senyaman itu kalau aku pakai body lotion si Scarlett. Oh iya guys, tadi aku bilang kan kalau misalkan kalian beli 5 produknya dari si Scarlett Whitening ini, kalian bakal dapet diskon. Nah, nggak dapet diskon doang, kalian itu bakal dapet kayak box gitu, exclusive box nih namanya. Jadi bisa dipakai untuk berbagai produk, jadi terpakai banget, ngerti gak sih? Ini kayak boxnya, biasanya aku tuh kalau misalkan beli boxnya itu warnanya Tosca, cuman ini karena versi lagi mau Idul Fitri, jadi warnanya kuning gini. Pokoknya ini box menurut aku sangat-sangat berguna. Guna. Karena aku juga banyak banget produk yang kayak bececer, jadi mendingan ditaruh di box-box kayak gini. Nah, jadi itu dia guys tips dari aku. Jadi gimana caranya aku tuh bikin kulit aku jadi sehat, terus udah gitu merawat tubuh aku pakai beberapa produk. Dan tadi adalah tips-tips yang memang aku jalani dan juga produk yang emang aku pakai. Oke, thank you so much udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan turn on notification. Bye!